Tuhanlah sumber kekuatanku. Ku sungguh mengasihimu. Dengan segala perbuatanku. Dengan segenap Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang memberi kami kehidupan. Saat ini kami rindu akan sabaan firman-Mu, berfirmanlah Engkau. Kuasai hati dan pikiran kami dalam Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara seiman jemaat Allah, firman Tuhan hari ini Senin 13 Februari 2023 tertulis dalam surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 13 ayat 13. Demikian bunyinya. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Asa tuludo nahoti ima haporsyaon pakirimon dohot hahulungon alai hahulungon do naubalgai. Mengapa kasih dikatakan yang paling besar di antara iman dan pengharapan? Jawabannya, karena kita telah menerima kasih Allah. Dan hidup ini kita diminta untuk melakukan kasih. Seperti sukacita kita ketika kita menerima kasih Allah. Demikian juga sukacita saudara-saudara kita ketika kita menyalurkan kasih kepada mereka. Sepanjang hidup kita, sebelum ajal menjemput kita, kita diminta untuk melakukan kasih. Itu juga alasan yang kedua, kenapa kasih disebut yang terbesar. Lalu alasan yang ketiga, kenapa kasih disebut yang terbesar adalah karena kasih tidak berkesudahan pada pasal 8. Bahasa roh ada, tapi ada waktunya. Tetapi kasih tidak berkesudahan, tidak dibatasi oleh apapun. Melakukan hal yang terbesar, melakukan kasih,
Inilah yang menjadi pokok renungan bagi kita. Karena dengan melakukan kasih, kita menunjukkan siapa kita. Orang yang percaya kepada Allah dan orang yang telah menerima kasih Allah. Kita tidak dapat dikatakan sebagai orang yang benar, orang yang beriman, orang yang berpengharapan tanpa melakukan kasih. Diajarkan kepada kita, saudara-saudara, melalui renungan hari ini, mengasihi sesama dan ciptaan Allah. Hidup dalam kasih sebagai identitas diri kita. Roh dari kepercayaan kita adalah dengan menunjukkan kasih, seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, mati di kayu salib karena kasih-Nya bagi kita. Kita diminta untuk menjadi orang yang dipenuhi dengan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun harus kita perhatikan, saudara-saudara, bisa saja kita menjadi musuh yang terbesar. Diri kita ini menjadi musuh kita yang terbesar untuk melakukan kasih. Ketika ada setetes benih kebencian, dengan kebencian yang kita miliki, maka kasih tidak menjadi besar. Oleh karena itu, benih kebencian itu haruslah kita hilangkan dari diri kita. Melakukan kasih adalah wujud pernyataan iman kita. Pertanda bahwa iman kita hidup di hadapan Allah. Melakukan kasih tidak ada batasnya. Dan yang paling berbahagia ketika kita melakukan kasih adalah diri kita sendiri. Selamat melakukan kasih bagi kita semua. Amin. Allah Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus yang mengasihi kami, kami bersyukur untuk sapaan firman hari ini. Engkau meminta kami atas ajaran-Mu agar kami hidup dalam kasih. Mampukan kami, ya Allah Bapa, menghilangkan, memusnahkan, mematikan benih kebencian yang menjadi musuh terbesar untuk kami dapat melakukan kasih. Pakailah kami sepanjang hidup kami untuk melakukan ajaran-Mu ini, seperti kasih-Mu yang telah kami terima. Bapa kami di surga, Engkaulah yang menyertai kami di dalam kehidupan kami, melalui kasih-Mu. Dan melalui kasih yang kami terima, kami dapat melakukan kasih terhadap sesama kami manusia. Berkatilah kami, ya Allah Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Horas.